juga istilahnya dengan box trap atau kandang jebak, iya. Di mana sebuah perangkat sedemikian rupa dengan sistem kerja sifatnya adalah jebakan dengan umpan, iya. Di mana satwa masuk dalam pintunya atau pintu kandang atau kandang jebak ini, kemudian nanti ada satu perangkat di dalamnya yang membuat pintu secara otomatis tertutup begitu satwa masuk ke dalam. Di BKSDA Agam kita punya 4 unit perangkap dan beberapa perangkap ini sudah kita pergunakan baik untuk konflik saat evakuasi harimau, beruang, macan dahan dan juga buaya. Jadi sudah beberapa kali kita gunakan perangkap ini, dan saat ini juga yang sedang terpasang di belakang kita ini bulan puasa kemarin kita gunakan untuk evakuasi beruang madu dari Pasaman Barat. Ini di kita ini sudah untuk penangkapan udah sering ya untuk penangkapan. Kalau untuk ya kalau kami istilahnya evakuasi ya, evakuasi menggunakan perangkap ini sudah masih dari sejak 2017 sampai dengan sekarang. Sudah berapa kali? Mungkin tidak ini di atas 20 kali lah mungkin ya. Berbagai jenis satwa ya. Tidak hanya harimau tapi juga satwa beruang seperti yang disebutkan tadi lah. Artinya memang di wilayah kita ini Sumatera Barat khususnya memang daerah banyak satwa-satwa liar ya. Jadi sesungguhnya pemasangan kandang jebak ini atau box trap ini adalah merupakan langkah terakhir. Artinya ketika satwa tersebut muncul berinteraksi negatif dengan manusia, ada SOP-SOP yang kita lalui sebelumnya. Misalnya dengan melakukan pengusiran atau cuma sekedar monitoring, itu ketika satwa cuma melintas sekali. Kemudian pengusiran itu apabila lokasi kejadian berada sangat dekat dengan kawasan hutan. Itu kita lakukan pengusiran. Tapi pemasangan kandang jebak atau perangkap kita lakukan apabila satwa memang berada di tengah pemukiman. Artinya pengusiran tidak dimungkinkan. Dan satwa sudah muncul berkali-kali berinteraksi dengan manusia. Maka mau tidak mau langkah terakhir kita adalah evakuasi dengan menggunakan perangkap. Ada pernah juga kita lakukan di Semen Padang, itu kita evakuasi harimau dengan menggunakan tembakan bius. Karena harimaunya berkeliaran, tidak mungkin kita evakuasi dulu ini. Jadi kita gunakan tembakan bius. Ukuran ini berapa pada biasanya kalau kita punya? Ukuran kalau perangkap ini ukuran dimensinya ini panjang 2 meter, tingginya 1 meter, dan lebarnya itu 90 cm. 90 cm. Ya. Cukup untuk satwa beruang, harimau. Kalau untuk buaya biasanya kita rangkai 2 atau 3. Tiga. Bisa dirangkai ya? Bisa. Kalau sebelum ada ini, perangkap kita bentuknya seperti apa? Sebelumnya perangkap kita ini sebenarnya itu perangkap bukan bongkar pasang, tapi artinya sudah well up ya, artinya sudah terpasang utuh, sehingga cukup repot ketika di lapangan karena membawanya dengan ukuran dan besar, ya. Dimensi berat itu jadi agak merepotkan, sehingga kita akhirnya modifikasi bagaimana perangkap itulah perangkap bongkar pasang jadi lebih efisien dan lebih mudah dalam membawanya. Terus kita juga pakai selain bius, kita pakai kamera juga ya. Selain untuk hari ini kita selain melakukan pemasangan kandang jebak atau perangkap, kita juga pantau di sekitar kandang ini menggunakan kamera trap sebanyak 2 unit. Ya, kita lihat juga kondisinya seperti apa ketika satwa nanti masuk ke dalam perangkap kita. Dan juga untuk keamanan satwa sendiri kalau dari gangguan-gangguan lainnya. Sehingga kita pasang juga 2 unit kamera trap. Ini dari mana nih kamera trap kita nih? Kamera trap dari BKSDA Agam sendiri. BKSDA. Ini gimana kualitasnya untuk kamera trap sendiri ini merupakan sampai saat ini ya, ini masih produk luar negeri yang didatangkan tentunya oleh BKSDA dengan spesifikasinya mampu mengambil foto bersamaan dengan video, jadi hybrid istilahnya. Atau kita pilih mode salah satunya, misalnya cuma foto saja atau video saja, bisa sekaligus keduanya hybrid. Kemudian untuk ketajamannya, resolusinya ini 8 megapiksel. Jadi cukuplah untuk resolusi mendapatkan gambaran visual. Itu malam hari ya? Iya, malam hari, siang dan malam hari dengan sensor gerak. Jadi apapun yang melintas atau berada di sekitarnya itu akan terekam oleh kamera. Dan ini dengan baterai sebanyak 8 buah sanggup untuk kita pergunakan selama 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan.
Ini bagaimana manfaatnya kamera trap ini? Apa membantu kegiatan kita di lapangan? Oh tentu. Kamera trap ini sangat membantu sekali, terutama dalam mendapatkan gambaran visual seperti yang terjadi di daerah Palembang ini, di mana sebelumnya banyak beredar informasi bahwa ada penampakan makhluk. Kemudian kita identifikasi lapangan, walaupun kita sedang mendapatkan tanda-tanda keberadaan berupa jejak dan cakaran, tapi tentunya untuk sebagian orang itu belum memuaskan, sehingga masih ada kepercayaan bahwa itu adalah makhluk misterius. Makanya kita lakukan pemasangan kamera trap. Ternyata kamera kita berhasil menangkap visual gambaran satwa, dan ini tentunya menjadi jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan yang beredar di masyarakat selama ini.